Halo Gadgeters, ketemu lagi dalam Flash Gadget Channel. Kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara flashing Xiaomi Mi Max. Ya, ini di depan aku sudah ada Xiaomi Mi Max dengan RAM 3GB dan internal 32GB. RAM 3GB, internal 32GB dengan menggunakan ROM Global Stable, tapi ini ROM abal-abal, ROM distributor. Kita akan mengubahnya ke ROM China Stable yang official. Jadi bahan-bahan yang diperlukan ada ROM-nya, yaitu nama lain dari Mi Max ini adalah Hydrogen. Lalu ada tentunya Mi Flash-nya. Untuk link download-nya bisa cek di kolom deskripsi dan bisa di-download dulu. Kita beralih ke Mi Max-nya. Kita matikan dulu Mi Max-nya. Lalu kita tekan tombol power. Lalu volume atas dan volume bawah secara bersamaan hingga bergetar. Nah, ketika gadget sudah merasakan getaran yang kedua, lalu lepas, ini tandanya sudah masuk ke mode download. Lalu kita colokkan Mi Max ini ke kabel USB. Di sini untuk penginstalan Mi Flash akan aku skip karena pasti gadget terus bisa ya untuk menginstal Mi Flash. Kita buka Mi Flash-nya. Lalu setelah muncul seperti ini, kita klik refresh terlebih dahulu untuk memastikan apakah Mi Max-nya terdeteksi ke PC atau laptop. Nah, nanti akan muncul tulisan seperti ini. COM3 atau COM4 atau COM5 atau COM6. Itu tergantung dari colokan USB Gadgeters. Lalu kita arahkan ke browse ini, kita cari filenya. Kita pilih filenya. Lalu setelah kita pilih OS-nya, lalu kita ke tombol anak panah ke bawah ini, lalu kita advance. Kita pilih advance, terus yang paling atas kita plus lagi. Ini kita cari, kita cari filenya tadi. Di sini, lalu kita pilih file flash underscore all.bat. File bat-nya. Setelah itu kita refresh lagi, lalu kita tekan flash. Dan kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai, the operation complete successfully. Kita beralih ke Mi Max-nya. Ini masih dalam kondisi mati seperti ini. Kita lepas kabelnya, lalu kita nyalakan. Untuk booting pertama pasti akan lama, jadi bersabar aja. Ya, setelah menunggu lama, akhirnya Mi Max kembali nyala. Kita masuk. Ini kita setting sebentar. Nah, jika gadget memakai ROM China Stable, pastinya hanya akan ada seperti ini, tidak ada Google aplikasinya. Untuk menginstal Google aplikasi, gadget bisa cek video di link atas berikut ini. Sekian tutorial flashing Mi Max kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, serta komen di bawah video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe Flash Gadget Channel supaya kalian mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel. Sekian video kali ini dan bye!